Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam program Kemenak Bicara yang digagas oleh Subak Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita pada hari ini akan mencoba mengangkat tema Moderasi Beragama Merawat Kebinekaan. Dan sudah ada di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita, Bapak Petrus Tandilodang. Beliau adalah Pembimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar, Pak Pembimas? Baik, Pak Kasubag. Iya. Semoga Bapak senantiasa sehat walafiat di dalam menjalankan aktivitas sebagai aparatur sipil negara. Akhir-akhir ini, moderasi beragama merupakan hal yang sangat istimewa untuk kita angkat dan kita bicarakan. Dan moderasi beragama ini merupakan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kira-kira tujuan daripada moderasi beragama itu? Baik, Bapak Aswak, sebelum kita bicara tentang moderasi beragama, mungkin perlu kita tahu latar belakang kenapa muncul pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan, seminar-seminar tentang moderasi beragama. Moderasi beragama di negara kita mulai muncul dalam bentuk tulisan-tulisan di media sosial, dalam analisa-analisa para ahli, dan juga menjadi bahan-bahan seminar sejak PBB tahun 2019, menjadikan sebagai tahun moderasi. Nah, disitulah mulai muncul tulisan-tulisan, komentar-komentar, jurnal tentang moderasi beragama. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, apa itu moderasi? Ya. Nah, moderasi beragama sendiri, moderasi sendiri itu berasal dari kata Latin, ya, yaitu moderatio, ya, yang berarti kesedangan, tidak lebih dan juga tidak kekurangan. Ya. Tetapi dapat juga dimengerti moderatio dalam arti penguasaan diri terhadap sikap berlebihan atau sikap yang terlalu minder. Oh ya. Nah, kata itu dalam bahasa Inggris lalu dikenal dengan istilah moderation. Moderation. Iya. Dapat berarti rata-rata atau average. Juga dapat berarti core atau inti, oh, atau like atau tidak berpihak. Oh, tidak artinya berpihak. Nah, kata ini lalu disadur ke dalam bahasa Indonesia lalu melalui kamus besar bahasa Indonesia menjadi kata moderasi. Oh, moderasi. Moderasi beragama artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran terhadap, oh, yeah, jadi ekstriman. Moderasi beragama itu adalah mengurangi kekerasan terhadap sesama umat, ya, manusia. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang Pak Pembimas, kita ini kan hidup berbeda-beda, beragam suku, ras, dan agama. Kira-kira Pak Pembimas, apa trik-trik Pak Pembimas di dalam mengajak umat untuk menjalankan moderasi beragama ini di atas perbedaan dan khususnya di tengah perjuangan kita melawan COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir? Oh ya. Ya, saya bisa pakai 4 kata saja, DKKG, ya, untuk membangun moderasi beragama di tengah masyarakat. Kita mulai dari diri kita sendiri, D. D. Saya mulai diriku sendiri sebagai, ya, 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 laboratorium uji coba moderasi beragama. Bagaimana saya sendiri mempraktekkannya? Ya, menjadi teladan. Menjadi teladan. Oh. Moderasi beragama. Kemudian K itu keluarga. Keluarga.
diri, dia bagaimana ya diri saya dan dalam keluarga. Ya. Bagaimana anak saya, istri saya beri paham tentang moderasi beragama dan bagaimana kami antar anggota itu sendiri mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga. Ya. Terus melangkah lebih luas lagi Pak Kasubag di dalam lingkup kantor kah? Kedua. DKK ya. Ya. Kantor. Diri, nah, di Kanwil Kementerian. Ya. Ya, di Kanwil Kementerian Agama ini kan salah satu unit kita adalah Bimas Katolik. Ya, betul. Nah, dan kebetulan saya diserai amanah oleh Pak Kanwil, oleh negara melalui Pak Kanwil untuk menjadi pembimas di sini. Iya. Nah, di lingkup Bimas Katolik ada pejabat pelaksana, ada guru agama Katolik, ada penyuluh agama Katolik. Nah, melalui mereka inilah. Dan saya lihat kemarin penyuluh-penyuluh agama Katolik itu melakukan sebuah sosialisasi di setiap jamaah-jamaahnya, yaitu bagaimana membangun moderasi beragama. Iya, betul Bapak. Oh, iya. Jadi sekarang ini kita sudah mulai membangun, mensosialisasikan itu melalui guru-guru kita, guru-guru, agar disampaikan kepada murid-muridnya, siswa, kepada penyuluh untuk kelompok sasarannya. Nah, kemudian G yang terakhir, gereja. Oh, gereja. Betul. Lembaga. Lembaga atau tempat ibadah. Tempat ibadah. Rumah-rumah jadi, ibadah. Kami akan mengajak mitra kerja kami, yaitu para pengurus lembaga, dalam arti para pastor, untuk terlibat dalam mengkampanyekan moderasi beragama moderasi di kalangan umat Katolik. Iya. Jadi DKKG, ya, DKKG, empat kata yang sangat luar biasa ketika ini dijalankan, insya Allah moderasi beragama itu bisa diwujudkan sehingga masyarakat kita itu akan sejahtera, masyarakat kita itu akan rukun, dan tentu akan mendapatkan kedamaian. Ya. Pak Pembimas, mungkin ini kita mengharapkan ada closing statement Pak Pembimas kepada masyarakat, kepada warga, kepada para pendengar dan pemirsa. Oke, Kemenak bicara. Iya, baik. Yang saya mau katakan di akhir dari dialog kita pada kesempatan Kemenak bicara. Ini, Kemenak bicara adalah bahwa ketahui, pahami, dan hayati dengan baik dan tepat ajaran masing-masing agama. Ajaran masing-masing agama, betul. Dan mari kita wujud nyatakan dalam hidup sosial kita dengan membangun jejaring kerja lintas agama. Lintas agama, iya. Dari situ kita berharap bahwa agama menyumbang sesuatu bagi pembangunan peradaban umat manusia. Di sesuai era dengan kata Pak Menteri kita, bahwa agama itu adalah sumber inspirasi bukan aspirasi. Aspirasi, betul. Iya, saya kira sebuah bahasan yang sangat menarik untuk kita selalu kembangkan, dan ini merupakan kupasan kita dari Pak Pembimas Katolik. Saya kira dengan selesainya closing statement dari Pak Pembimas Katolik tadi, maka berakhir pula lah acara Kemenak Bicara, sajian seputar program Kementerian Agama terkini, teraktual, dan terpercaya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada waktu dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.